Oke, teman-teman, jumpa lagi di channel Guru Geografi. Langsung saja, kali ini saya akan bagikan tips nih buat terutama guru-guru ya, bagaimana cara membuat atau menyusun kelompok kelas dengan otomatis, jadi pakai aplikasi. Jadi biasanya kan di kelas itu kalau bikin kelompok susah ya, ribet, rame, itu kan kayak biasanya anak-anak itu pada lama. Nah, kali ini saya akan bagikan caranya. Tapi sebelumnya klik subscribe dulu ya, supaya nanti update terus materi dari saya dan tutorial-tutorial lainnya. Oke, lalu pakai apa untuk membuat kelompok kelas otomatis itu? Pakai aplikasi online, jadi Anda harus menggunakan komputer dan internet. Pertama, tentu harus masuk dulu ke softwarenya ini namanya nih. Nah, randomlist.com. randomlist.com www.randomlist.com. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Pilih random team generator. Ini sudah tersedia. Nah, kalau sudah seperti ini gampang. Nah, siapkan dulu daftar nama siswa. Ini contohnya kelas saya ada 12 F, ya, ada 36 anak. Ada 36 anak. Jadi listnya bisa di Word, bisa di Excel. Nama list anak-anaknya. Kemudian di sini klik team generator. Nah, ini nama siswanya. Saya akan delete dulu. Nah, kemudian tinggal copas saja. Di copas ke sini. Nah, kan. Terus kemudian setelah nama itu di copas ke item, nah tinggal Anda pilih mau berapa kelompok. Misalkan saya bagi 6 nih. Ada 36 siswa. Nah, saya akan membagi kelas menjadi 6 kelompok. Klik 6 aja. Ya, kemudian gimana? Gampang sudah, tinggal return, klik return ya. Tuh. Otomatis. Nah, ini tinggal disesuaikan aja. Misalkan kan 36 siswa bagi 6, 6. Nah, kalau misalkan ini masih ada 7, tinggal di return aja, dikocok. Terus sampai mendapatkan komposisi yang pas. Ya, jadi tidak ada yang sampai 7. Gitu ya. Kita terus saja, nanti akan ada komposisi yang pas. Ini terus saja, biasanya agak lama. Itu. Nah, misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah ini otomatis tuh 6 orang per kelompoknya. Jadi, silakan di edit-edit aja, jadi nanti bisa di depan kelas ditampilkan di slide, nanti dikocok langsung gitu ya, otomatis. Nah, ini memudahkan kita guru-guru yang membuat kelompok. Nah, biasanya ribut tuh anak-anak itu kan, kita kocok aja nih langsung ya. Jadi memudahkan kita sebagai guru. Nah, gimana, mudah kan? Nah, jadi jangan lupa silakan dipraktekkan di kelas dan jangan lupa subscribe dan tongkrongin terus channel Guru Geografi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.